Hai semuanya, kali ini saya akan berbagi sedikit ulasan tentang barang berikut ini. Kawan-kawan pernah gak punya pengalaman ingin memberikan hadiah kenang-kenangan kepada orang terkasih? Contohnya, bisa pacar, kakak, ayah, bos di kantor, rekan bisnis, atau dosen killer yang pernah membimbing skripsi kawan-kawan. Pasti bingung kan hadiah seperti apa yang akan diberikan? Nah, saya ada rekomendasi nih, beri aja sebuah pena. Kenapa? Tentunya semua orang pasti butuh menulis. Paling tidak satu kali dalam hidup kawan-kawan pasti butuh tanda tangan kan? Jadi benda ini pasti dipakai. Dan kalau dipakai ya tentunya si pemakai ingat siapa yang ngasih dong. Mi pen warna gold ini jadi solusinya kawan-kawan. Harganya sekitar 50 ribuan di online marketplace. Ada warna lain sih, kayak putih. Tapi kalau putih kelihatan biasa aja, jadi gak cocok buat hadiah-hadiah. Ada juga silver. Tapi yang satu ini jadi kelihatan casual aja, gak ada mewah-mewahnya. Nah, kalau yang warna gold ini sangat-sangat saya rekomendasikan. Kenapa? Walaupun harganya murah, tapi kalau kelihatan mewah dan eksklusif, pasti pemakainya gak ragu buat pakai kan? Setuju gak? Pertama, materialnya gak usah diragukan lagi. Bahannya semacam aluminium dan genggamannya terasa solid banget. Kedua, dimensi panjang pena yang cuma 140x95mm jadi pas di tangan. Ketiga, isi tintanya buatan perusahaan Jepang bernama Mikuni. Kalau buat nulis tanda tangan terasa smooth banget. Gak ada tuh istilahnya macet-macet waktu nulis. Dan gel tintanya cepet banget keserap ke kertas kawan-kawan. Cuma dalam hitungan 2 detik aja, tintanya udah gak begitu luber kalau kena tangan. Terakhir, untuk munculin dan nutup ujung penanya elegan banget. Tinggal putar penanya 180 derajat ke arah kanan, dan kalau mau refill isinya tinggal putar aja terus ke arah kiri sampai terlepas. Beres. Pertama, untuk bagian klipnya dari bahan plastik, jadi sedikit menghilangkan kesan premiumnya. Warna tintanya juga sama, semuanya hitam. Untuk kedepannya mungkin bisa dibikin warna lain lah, seperti merah atau biru. Terakhir, saya kurang suka dengan ukuran nib pen yang 0,5. Kalau dibuat nulis jadi gede banget tulisannya. Mungkin ini sesuai namanya, cocok untuk tanda tangan aja. Ya, tapi ini beda orang, lain cerita juga kan. Untuk yang sudah punya, gimana pendapatnya? Silahkan tulis komentar Anda di bawah. Kesimpulan saya, untuk pena ini saya pikir bisa jadi solusi alternatif hadiah untuk orang terkasih atau rekan-rekan bisnis eksekutif kawan-kawan. Harganya murah, kualitas pena bagus, dan warna gold yang kelihatan premium akan jadi nilai plus untuk pemakainya. Oke, itu dia ulasannya tentang pena keren yang satu ini. Sampai jumpa lagi esok hari.